Hadis seterusnya, okey, 6.13 hadis-hadis kelebihan mengenai doa. Hadis mengenai doa, Okey, hadis 133. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khair minhum wa in taqarraba ilayya bashirin taqarrabtu ilayhi dhira'an وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Okey, jadi hadis kudsi lafaz daripada Nabi, maksud dari Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman. Allah berfirman. Aku terserah pada sangkaan hamba kepadaku. Maknanya kita ni Allah akan berserta sangka-sangka hamba. Dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatiku. Okey, kita bahaskan sepatah-sepatah. Maknanya Allah akan berserta dengan hamba. Sebab itu hidup kita ni kena biasakan dengan kalau moden sebut sebagai positive mental attitude. Positive mental attitude adalah kebiasaan. Kebiasaan berfikir secara positif. Sebab Allah akan bersama sangkaan hamba. Negatif mental attitude juga attitude dan sikap. Orang kalau dia ada mental negatif mental attitude, negatif je cara pandang dia. Jadi dalam hadis ini Nabi ajar pada kita, Allah menyertai sangkaan hamba kita. Maksudnya apa? Positif. Kena positif pemikirannya. Dan dia adalah attitude. The attitude, dia adalah attitude. Dia adalah sikap, dia kebiasaan. So kita belajar pada hari ini, belajar. Macam mana kita nak tahu ilmu kita ni menjadikan kita positif? Senang je. Kita dah belajar hari kat SRS tu ni, senang je. Apabila ilmu jadi bahasa dalaman, monolog kita, maka ilmu tu jadi benda positif bagi kita. Kena sabar ni. Allah bersama orang sabar. Ini insyaAllah ada jalan ni. Maknanya ilmu kita belajar ni jadi bahasa dalaman kita, monolog kita. Kalau tak jadi monolog, dia sekadar dekat buku tu je. Dekat kertas tu je, dekat kitab tu je. Dia kena jadi monolog dalaman. Baru positif. Orang yang negatif mental attitude, dalaman dia penuh benda negatif. Mengeluh, dia tak puas hati. Tak puas hati je. So ubah lah ya. Bila nak ubah hari ni, jangan bulan depan. Okay. Sambung. Ana inda dhanni abdi bi, aku bersama sangkaan. Maknanya positif. Kena positif. Okay. Dan aku bersama orang yang mengingatiku. Ingat Allah akan jadi positif. Ingat Allah jadi positif. Jadi Allah bersama orang yang Allah. Kita ingat Allah akan jadi positif. Allah ada. Tak apa, Allah akan bantu ni. Tak apa, kita usaha semaksimal mungkin. Baki Allah akan bantu. Kan positif. Lepas tu Allah, Nabi sebut, dalam hadis kudsi, aku akan bersama orang yang mengingati aku. Jika ia mengingati aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika dia mengingati aku di tengah orang banyak, maka aku akan mengingatinya di tengah orang banyak. Yang lebih baik daripada mereka. Okay, jadi maknanya, kalau ingat Allah seorang-seorang, Allah akan ingat kita. Kita ingat ramai-ramai. Ramai-ramai ni maksud apa? Tengah ramai-ramai, tengah keadaan yang negatif, kita ingat Allah. Orang semua tengah maki-maki orang, tengah panas, tengah apa semua, emosi tak stabil, tapi kita, ya Allah, bantulah, pemudahkanlah. Kan jadi positif. Lepas tu, Allah akan ingati kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Orang yang lemah, orang tak boleh berkesan dalam hidup. Pesan pada anak lelaki kita, Lelaki kita, pesan pada kita. Tapi orang yang rugi, orang yang tersilap buat keputusan. Keputusan kena buat, tapi jangan silap. Untuk tak silap dalam buat keputusan, kita kena Allah bantu kita. Itu yang datang zikir. Itu datangnya istikharah. Solat istikharah. Itu datangnya doa. Bantu ya Allah. Supaya nak buat keputusan ni, tapi tak silap buat keputusan. Itu datangnya. Itu yang dalam hadis ni, siapa yang datang kepada aku berjalan, Allah aku akan datang. Perumpamanya berlari-lari kecil. Maksudnya kalau kita ni rapat dengan Allah, Allah akan bantu kita dalam kebanyakan urusan hidup kita.
Itu yang kita nak. Allah bantu kita. Hiduplah keputusan, jangan hidup tanpa keputusan. Tapi sebaik-baik keputusan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis yang lain Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah. Ha, maknanya hatinya tu dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun dan maaf. Aku ulu qawli ma samiktum. Astaghfirullah li walakum. Warisailil muslimin. Faya fawzal mustaghfirin. Waya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.